Apabila mengimbau sejarah Sultan Mahmud Mangkat dijulang, pasti kita terbayang filem Melayu lama yang diterbitkan pada tahun 1961 hasil karya pengarah K.M. Baskar. Diadaptasi dari cerita sebenar, makam Sultan Mahmud Shah II itu letaknya di dalam perkarangan Masjid Hadi Sultan Mahmud di Kampung Makam Kota Tinggi Johor. Makam yang berusia 320 tahun itu diletakkan di dalam kompleks makam Sultan Mahmud bersama 14 makam lama lain termasuk makam gurunya Satilah Salam. Di kawasan luar makam dipercayai terletaknya makam kucing bertanduk yang mengikut cerita lisan orang dulu, ia adalah haiwan peliharaan Sultan Mahmud Shah II. Menurut bekas penjaga kompleks makam Sultan Mahmud Kota Tinggi, Tarpani Sulaiman, kompleks yang menempatkan makam itu dibina pada tahun 1950-an. Katanya, makam Sultan Mahmud Mangkat dijulang memang wujud dan bukan cerita legenda dongeng. Dia lahir 1675. Naik tata kerajaan Johor 1685. Dia mangkat 1699. Maknanya dia menjadi sultan selama 14 tahun. Ya. Lepas tu dalam makam ni adalah 15 makam. Tapi yang diketahui hanya 5 makam saja. Yang pertama makam Sultan Abdullah Shah Ibni Al-Makrum Sultan Zafar Shah. Yang kedua makam Sultan Alauddin Rakyat Shah. Dan yang ketiga dengan yang keempat ini tidak diketahui. Kemudian yang kelima ini, makam yang besar ini, makam Sultan Abdul Jalil Shah. Dan yang keenam ini, Guru Sultan Mahmud Satilah Salam nama dia. Nama Guru Sultan Mahmud ya. Kemudian yang ketujuh ini, Sultan Mahmud Ibni Al-Makrum Sultan Ibrahim Shah. Jadi inilah makam dia yang besar ini. Ya. Dan yang sebelas ini semua tidak diketahui. Tidak diketahui. Jadi 15 makam yang hanya tahu kita cuma 5 makam saja. Jadi dalam pemerintahan dia ni berbagai-bagai macam berlakulah. Kata Tarpani, jenazah Laksmana dan isterinya Dang Anum dimakamkan di tepi sungai Kampung Kelantan, Kota Tinggi. Selepas kemangkatan Sultan Mahmud, berakhirlah zuriat Sultan Mansur Shah sebagai Sultan Melaka yang mengasaskan Kesultanan Johor sejak 1428. Kompleks makam itu dibuka setiap hari bermula jam 9 pagi hingga 6 petang di bawah kendalian Jabatan Agama Islam Johor dan Majlis Daerah Kota Tinggi.